Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Gatot Edi Pramono mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk korban bencana alam Kota Ambon, Provinsi Maluku. Bantuan yang diberikan merupakan bentuk sumbangan dari jajaran Polda berupa uang tunai senilai 700 juta rupiah ditambah dengan sandang, pangan, dan papan. Membantu saudara-saudara kita yang Edi menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk peduli kepada saudara-saudara yang sedang mengalami musibah dengan cara melakukan pengumpulan bantuan berupa sumbangan. Bantuan ini akan dikirimkan melalui jalur laut. Perjalanan dari Tanjung Priuk menuju Kota Ambon kurang lebih sekitar 4 hari. Kami dari jajaran Polda Metro Jaya akan mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada rekan-rekan kita yang terkena musibah ya, bencana alam di Kota Ambon, Provinsi Maluku. Ini merupakan sumbangan dari anggota Polda Metro Jaya dan jajarannya. Baik itu berupa uang, makanan, pakaian, kemudian juga ada sabun dan lain sebagainya. Mungkin tidak banyak, tetapi setidak-tidaknya inilah salah satu bentuk kepedulian dari kami, jajaran Polda Metro Jaya ini, kepada saudara-saudara kita yang mengalami atau mendapat musibah bencana alam. Dari Jakarta, Muhammad Iqbal, Tribrata TV. Salam Tribrata.